Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham buat. Nah, seperti kita ketahui, ternyata untuk IPO saham buat ini ternyata ditutup di zona hijau. Nah, kemarin kita lihat si underwriternya si OD itu dia tampung. Nah, ternyata dia cukup menarik untuk hari ini, teman-teman. Dan ternyata naik deh, teman-teman. Naik itu 5%. Oke. Coba kita lihat dulu apakah untuk volume transaksi lumayan besar, teman-teman, dibandingkan kemarin. Kalau kita sih untuk volume transaksinya nggak terlalu besar, teman-teman, kecil. Malahan ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya 3 hari yang lalu, teman-teman. Untuk volume transaksi untuk IPO saham buat ini, teman-teman, itu. Dan kalau kita lihat teman-temannya, sempat ke low, sempat ke merah tadi, teman-teman, di 123. Nah, mungkin di sini dari tadi, teman-temannya, mungkin naik dulu, open gap naik dia. Nah, kalau kita lihat sih pada saat open tadi di 132 dari harga 131, high-nya di 145. Nah, sempat ke 145 dia, teman-teman. Nah, di sini juga. Nah, lalu untuk low-nya tadi tuh sempat ke merah di 123. Lumayan juga ya, teman-temannya. Dan kalau kita lihat untuk volume transaksi hari ini hanya 1,2 juta lot, teman-teman. Kecil banget ya, teman-temannya, hanya 16,3 miliar untuk volume transaksi untuk saham buat ini. Nah, jadi kalau kita lihat untuk buat ini ya biasa saja ya, teman-temannya. Nah, yang penasaran banget tuh cuma satu, dibakar sama Linya. Apakah si underwriter OD-nya tampung lagi atau mas baliknya, teman-teman? Oke, mari kita lihat dulu untuk underwriternya, teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk tadi booknya, tekanan net sell-nya lebih kuat, teman-teman, dibandingkan yang beli. Nah, artinya malahan kalau kita lihat sih yang jualan lebih kuat dibandingkan yang mau beli, teman-teman, itu. Dan kalau kita lihat sih ternyata underwriternya masih tampung dan jagain. Itulah kenapa sahamnya ini sempat kemela, mungkin langsung naik lagi. Ada si OD nih, teman-teman, jagain benar ya, teman-temannya. Ternyata bisa ditutup di zona hijau. Jadinya Senin masih cukup menarik ini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih masih lumayan, teman-temannya. Dan kalau kita lihat sih ada LG juga yang tampung, DX, PG, MG. Nah, ada juga Bandar MG, tapi ya kecil ya, teman-temannya. Tapi si underweighted OD ini lumayan besar ya, teman-temannya. Dia akumulasinya sebanyak 51,6 ribu lot, teman-teman, itu. Dan yang jualan adalah XC. Nah, kita sudah kuat ya, teman-temannya. XC, CC, PD, XL, KI. Mereka sudah kuat, artinya mereka itu sudah jualan, teman-teman. Retail sudah kuat. Nah, mungkin retail sudah kuat. Ketika harga sudah naik nanti, retail mulai promo naik dia, teman-teman. Nah, itu teman-teman, biasanya, teman-teman. Jadi, biasanya harga sudah tinggi, retail masuk, teman-teman. Itu. Sudah tinggi, retail masuk. Nanti si underwriter jualan, dan juga bandar jualan. Itu kebiasaan banget. Nama itu retail, itu dia. Nah, jadi untuk di hari Senin ini nanti masih ada potensi untuk naik, teman-teman. Bisa saja ditutup di zona hijau lagi, teman-teman, untuk di hari Senin nanti. Nah, untuk di hari Senin nanti saya masih akan live, teman-temannya, dan juga kita akan mantau untuk IPO saham buat ini. Apakah dia masih akan pada saat open dia bisa hijau? Nah, sempat tadi kita lihat hijau ya, teman-temannya, tapi hanya sebentar saja, nggak tak kuat, nyata masih ke merah tadi. Tapi nggak lama ke merah itu diangkat lagi, lalu ditutup di zona hijau, teman-teman, itu di 138. Dan kalau kita lihat high-nya tadi itu di 145 itu. Nah, kalau kita lihat sih di 145 tadi itu nggak tahu tebal banget ya, teman-teman, langsung turun dia di 123, nggak tahu juga langsung diangkat ke atas dia itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham buat untuk di hari Senin nanti? Ya, kemungkinan sih masih akan hijau dan ditutup di zona hijau juga. Nah, yang penting teman-teman tuh jangan promo. Kalau sudah cuan, jangan lupa taking profit. Itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-temannya, untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham buat ini. Sepertinya dijagain oleh underwriter si OD ini, teman-teman, itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.